Tom, Mika ada nitip pesan nggak? Nggak ada sih, Del. Tapi dia sering bercandain gue. Nanti kalau gue mati, titip Della ya, jagain sampai sembuh. Dia sering ngomong itu doang sih. Pernah nangis nggak dia? Nangisin lu. Pernah lah, Del. Cengeng ya. Nggak gitu, Del. Cowok itu jarang nangis. Kalau dia nangis, pasti dia nangisin seseorang yang penting dan berharga buat dia. Dia kan nangisin buat lu, berarti lu berharga. Lu sendiri pernah nangisin cewek? Pernah. Kenapa? Kita dulu sering tertawa lepas, Del. Tapi akhirnya saling melepas. Kok dilepas? Ada yang baru, Del. Seketika dia berubah. Lucu ya, orang yang udah lama dia kenal bisa kalah sama orang yang baru dia kenal. Terus, lu ngapain? Untungnya gue punya pembina sih, Del. Gue curhat sama mereka dan mereka kasih saran yang baik itu. Katanya, kalau ada orang ninggalin kita, di saat kita setia sama mereka, itu bukan kita yang rugi, dan bukan kita yang kehilangan mereka. Tapi mereka yang kehilangan kita. Jadi ya, gitu deh. Oh gitu. Saran gue, lu curhat aja deh sama pembina Heroes. Ntar gue antarin ke mereka. Apa ya udahlah, bingung juga aku nih kak. Aku ini sudah ngelakuin yang terbaik itu kalau terus nyamalah tiba-tiba ninggalin kayak itu umai. Hancur hati ulun nih heh. Padahal kayaknya aku ini kalah gantengnya pang lah. Rohani ii dipandang 24 jam. Tom. Puasa terus lo. Tom. Sampai kurus kayak ini latin. Tom. Kayak apalah. Tom. Ay, Del. Bawa pistol buatnya, Del. Del. Ada warnanya aku, Del. Mama. Bapak, Della gak tahu harus berbuat apa. Tapi yang Della tahu, Bapak pasti tolong. Oh, siapa tuh? Binian Walai. Lawan aja, Gin. Mun binian Gin, tangan kosong, Gin, kawa. Kamu siapa? Gindala. Dari mana? Desa Penari. Kok datang? Gak usah banyak tanya.
Mereka akan datang lagi. Lebih banyak dari yang tadi. Mereka siapa dan ngapain? Mereka anak buah Pruden. Orang yang paling ditakuti di Palangkaraya. Mereka mau ngebunuh kamu. Pruden cemburu karena dia suka sama Mika. Lalu? Ayo, keluar dari zona nyamanmu. Lepas tuh kursi roda. Ini juga kupluk. Lepas. Aku kesini buat bantu sembuhin kamu. Dan aku juga butuh kamu buat ngelawan mereka. Aku gak bisa. Aku kan sakit. Gak bisa. Emang udah coba? Belum. Kebiasaan manusia. Belum coba udah bilang gak bisa. Aku gak bisa. Hey, ini perkara. Kamu mau atau enggak? Bukan. Kamu bisa atau enggak? Kalau kamu mau, pasti kamu bisa. Capek. Ya iyalah. Belum seberapa. Namanya juga proses. Gak ada yang enak. Tapi hasilnya gak bakal ngecewain kok. Dapat kata-kata bijak kayak gitu dari mana? Iman. Iman dari pendengaran. Makanya sering-sering dengar yang positif. Emang dengar di mana? Radio Heroes on Air. Yang sering kamu dengar sama Mika itu. Ih, kok tahu? Mau ngapain lagi nih? Ajarin kamu bela diri. Aku letoy gini disuruh berantem. Yang suruh kamu berantem siapa? Lalu? Ini latihannya gak sampai malam kan? Kenapa emangnya? Soalnya tim pelayanan luar Heroes mau kunjungan doa ke rumahku. Oh, iya. Hari Senin nanti mereka bakal datang lagi. Hari Minggu besok masih ada banyak waktu buat kamu latihan. Hari Minggu? Iya, kenapa? Hari Minggu kan aku... Selesai ibadah. Makanya, ambil ibadah jam pagi. Biar ada banyak waktu buat kamu latihan. Iya.
Salahku yang bawa kamu ke masalah ini. Harusnya aku bawa kamu kabur dari kota ini.